Puncak Hari Lanjut Usia Nasional ke-27 dan Hari Ulang Tahun Taruna Siaga Bencana Tagana ke-19 tingkat nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei kali ini diperingati di Kabupaten Damasraya. Kementerian Sosial memberikan bantuan bagi 600 lanjut usia di Kecamatan 9 Koto Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2023 ini dipusatkan di Kabupaten Damasraya dengan mengusung tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Bantuan tersebut diberikan atas hasil asesmen yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim penanggung jawab masing-masing sentra, didukung oleh para pendamping sosial setempat. Selain paket bantuan tersebut, Kemensos juga memberikan bantuan alat bantu dengar, kursi roda, tripod, dan juga bantuan kewirausahaan, serta bantuan isian rumah sejahtera terpadu, RST, berupa paket kebutuhan peralatan rumah tangga dan renovasi rumah. Nur Alam, Kepala Sentra Pengurangi Takalar Sulawesi Selatan, Kemensos RI juga mengatakan, sekitar kurang lebih 600 penerima manfaat atau lansia mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Dirinya berharap para lansia di 9 Koto masih bisa produktif dan mandiri dengan bantuan yang telah diserahkan Kemensos RI. Camat 9 Koto Desmil mengatakan, semua perangkat pemerintahan Kecamatan 9 Koto memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional. Selain itu, juga ada layanan kesehatan gratis. Ya, dari acara puncak Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-27 ini, khususnya di Kecamatan 9 Koto, sekitar 600-an penerima manfaat atau lansia mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial yang berupa sembako untuk kehidupan yang layak, ada kebutuhan dasar, ada alat bantu, juga ada bedah rumah untuk lansia. Semuanya itu diwakili oleh beberapa satker yang ada di Kementerian Sosial sudah 9 Koto. Di sini ada Direktorat Rentan Kementerian Sosial, ada Sentra Pengurangi Sulawesi Selatan, ada Balai Diklat Yogyakarta, ada Sentra Epata Kupang NTT. Jadi keempat satker ini semuanya ditugaskan di Kecamatan 9 Koto dan membagi-bagi senagari yang ada di 9 Koto. Harapannya Pak, untuk para lansia hari ini nih Pak? Ya, harapannya untuk lansia hari ini sesuai dengan tema bahwa lansia tetap terawat sehingga Indonesia bisa bermartabat, dan tentunya juga lansia yang masih produktif bisa kita manfaatkan lebih mandiri, sehingga ada beberapa juga yang diberikan usaha untuk kemandirian. Kita akan melakukan pelayanan kesehatan gratis di kecamatan. Kemudian kita juga pagi tadi melaksanakan kegiatan germas, itu senam, makan buah dan sayur. Itu kegiatan yang kita adakan hari ini sehubungan dengan kegiatan alun dan perdagana. Berkaitan dengan lumbung sosial, memang Kecamatan 9 Koto ditunjuk sebagai tempat lumbung sosial, yaitu berada di Nagari Ampe Koto di Bau. Di mana lumbung sosial ini merupakan suatu tempat yang disiapkan untuk kalau terjadi bencana-bencana, kita bisa memakai alat-alat yang ada di lumbung sosial, kemudian juga makanan-makanan yang ada di lumbung sosial untuk distribusikan ke masyarakat kita. Dan tidak untuk Kecamatan 9 Koto saja, kecamatan tetangga pun kalau ada bencana juga lumbung sosial kita bisa kita kerahkan untuk hal tersebut. Dari Kabupaten Damasraya, Mitra Yuyanti, Top Sumbar TV mengabarkan.